Halo semuanya, balik lagi bareng Maya di sini. Apa kabar kalian semua? Maya harapkan semua baik-baik saja ya. So, di video kali ini Maya sedang bermain game baru yaitu game Undaun dari Garena. Di video kali ini Maya akan kasih lihat kalian cara ngedapetin tas yang super lucu banget dari game ini. So, kemarin itu ada limited event. Jadi, kalau kalian bisa lihat di atas itu ada tulisan momen. Itu diklik aja, guys. Jadi, untuk mendapatkan tas yang lucu itu, kalian cukup login di tanggal hari ini, guys, tanggal 12 Juli. Nah, karena sudah tanggalnya, saatnya Maya mau ngedapetin tas lucu ini, guys. So, langsung aja kita pergi ke party. Abis itu kita ikutin aja ya panahnya. Terus klik aja nih, kita ke NPC Andrea. Terus disuruh klik pesta sudah siap. Hari yang tunggu-tunggu akhirnya tiba. Semuanya sudah siap di cendela untuk menyambut anak-anak apapun mereka datang. Terima kasih Nona Andrea. Pesta ini pasti terjadi bukan lain berkat dukunganmu yang tidak sedikit. Tidak, kami hanya harus berterima kasih padamu. Ini membawa banyak lansia yang teringat akan kenangan mereka bersama cucu mereka. Mereka sangat menunggu untuk bisa bertemu dengan anak-anak itu. Wah, sungguh mulia. Langsung aja kita ikutin aja ya rutinnya, guys. Hei, lihat. Kebab, jamur, rebusan sayur, daging kukus dengan telur, ikan, telinga gandum goreng. Hah, apa itu coba? Sup krim. Ada juga puding buah, bubur labu, kue madu, kue bunga, dan keripik kentang. Perjamuan yang luar biasa, anak-anak pasti akan senang. Wah, aku lapar, guys, bacanya. Oh, berarti kita harus ngikutin pestanya dulu, guys, sebelum kita dapet tasnya. Gitu. Anak-anak sudah menantikan kedatanganmu sejak pagi. Haha, mereka pasti sangat bersemangat ya, berpesta dan lainnya. Tentu saja aku juga menyiapkan tas sekolah baru untuk anak-anak. Oh, ngomong-ngomong, ini hadiah untukmu sebagai tanda terima kasihku. Ini untukku? Benarkah? Kejutan yang bagus, terima kasih. Sama-sama, pesta ini akan menjadi sesuatu yang indah. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk aku kenang. Oke, kalau gitu anak-anak tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ayo jemput mereka. Masa kita yang jemput sih, guys? Ya ampun. Kamu akhirnya di sini. Semua orang sangat bersemangat tadi malam, jadi mereka hampir tidak bisa tidur. Para lansia di panti jompo cendela juga menantikannya. Aku, Andrea, Annabel, Chris, dan Lilith, kami semua belajar menari. Aku tidak menyangka kalau menari menyenangkan. Ini, tunggu sebentar, aku akan memamerkan tarianku untuk Nenek Lisa, teman baruku. Ayo kita pergi ke pesta. Oh, cutscene-nya, guys. Cutscene-nya terang tadi. Kita dapet apa nih, tas sekolah. Langsung aja kita pakai gunakan. Nah, cara buat equipnya itu di ini, terus di pakaian, terus di kacamata. Langsung aja yuk kita coba tasnya. Kita zoom out, zoom in dulu, guys. Ting. Wah, lucu. Lucu banget. Wah, hai. Lucu.
cocok banget sama karakternya Mayo. Sayangnya guys, ini event limited. Jadi buat kalian yang belum main, terus kalian nonton video ini, mohon maaf banget, kayaknya gak akan terulang lagi event ini guys. Lucu banget. Tapi kurang sesuai sama outfit Mayo sih. Soalnya outfit Mayo kan kayak ya gitu lah guys ya, kurang sesuai. Tapi gak apa-apa deh, kita pakai aja biar kelihatan beda gitu kan, bosan ya atasnya itu terus dari dulu gitu. So ya mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Makanya guys, kalau kalian mau sesuatu yang unik-unik itu, kalian segera main deh game ini, soalnya game ini seru banget. Gak cuma tembak-tembak tok kayak di PUBG, tapi kayak Dragon Raja juga gitu. Kalian bisa dapet kapal juga di sini kalau kalian hoki ya guys ya, dan kalau takdir juga sih. Oke guys, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video Mayo. So, see you guys in the next video. Bye bye.